Beep, 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 beep. Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Okay, tu hari ada yang tanya aku pasal cash advance plan. Okay, daripada Grab tu. Okay, cash advance plan ni dia sama juga macam plan yang ambil handphone dengan Grab tu lah. Maksudnya dekat sini, in order untuk kau dapatkan loan ataupun telefon daripada Grab tu, maksudnya tak semua orang dapat. Orang yang Grab offer sahaja dapat. Okay, macam aku kan tu hari dapat loan daripada Grab raya tu hari, RM1,300 ke RM1,200 aku tak ingat. Baru settle hari ni berapa bulan, hari ni 4 bulan baru settle. Dia tak silap aku 2 bulan. Macam biasa, macam handphone ni juga dia akan tolak setiap hari daripada korang punya cash wallet kan. Tapi kalau dalam cash wallet korang tak ada duit, dia akan tolak pada credit wallet lah. Okay, lepas tu aku tak ingat kalau kata yang buat loan ni kata dalam korang punya kredit apa, dalam korang punya kredit ke dalam korang punya wallet tak ada duit. Kalau untuk loan aku tak sure untuk berapa hari tak ada, dia block account kau sekejap ke sampai kau ada duit. Tapi kalau macam handphone, dia ada beritahu aku tu hari, kalau kata korang tak bayar 5 hari berturut-turut, phone tu dia akan lock terus lah. Okay, untuk loan aku tak sure macam mana. Tinggal lagi mitos yang korang dengar yang buat loan ni dapat ping besar-besar lah, apalah, tak adalah, sama je macam orang lain, sama je, masih sama, tak ada apa-apa yang special pun bila kau buat loan dengan Grab ni, tak ada. Tinggal lagi kata loan ni dia bagi tu kenya ni, yang baru ni untuk raya haji. Dia ada bagi, tapi aku tengok raya haji aku tak dapat lah sebab aku tengah ongoing loan tu kan, yang raya tu. Ni yang raya haji pula dia ada bagi, tapi tak banyak. Aku tengok 400, aku calah 400 kayu sehari dua hari dia dapat lah. Kalau macam dia bagi banyak tu boleh lah kot lah ambil atau pulang lah masing-masing punya ni. Tapi pokok pangkalnya dekat sini, cash advance plan ke apa, smartphone punya plan ke, memang kena tunggu offer daripada Grab. Maksudnya dia akan hantar notification dekat kau. Dan dalam app tu ada, dia hantar notification. Okay, nama kau, benda kau dah terpilih untuk ni, kau nak ke tak nak. Kalau nak, isi borang ni, tekan bawah link tu, ada borang dia bagi, kau isi benda semua. Dan dalam beberapa hari tu dia akan approve lah. Ni aku nak bagi tahu ni, siapa-siapa yang ambil loan dengan Grab tu, duit tu dia akan masuk dekat cash wallet. Okay, cash wallet maksudnya kau kena cash out lah. Korang jangan tertop up masuk credit wallet. Ini yang baru ni raya tu hari, ada tu dapat loan, orang nak pakai. Nasib baik yang aku kenal tu, yang tersalah buat tu Cina. Dia nak cash out, dia tertop up 1000 lebih masuk kat credit wallet. Nasib baik dia Cina. Kau bayangkan kalau kita Melayu ni ataupun dia Cina pun kena tiap raya Cina ke apa, kau nak banyak pakai duit, pisang tau, kau dah tertransfer tu, dah tersalah, habis, tak ada nak call Grab balik, nak keluar balik, tak ada, tak boleh . Okay, so bila yang mana dapat tu nak cash out, hati-hatilah, tengok betul-betul korang transfer bank ke korang transfer dekat korang punya wallet, credit wallet. Okay, so tu je lah, tak ada apa sangat, apa-apa pun. Benda ni dia kena tunggu offer daripada Grab lah, sebab dia yang tanya Tori macam mana nak dapat kan. Tu je, macam mana nak dapat, macam mana dia nak offer tu, dia ada kriteria dia yang tak diberitahu pun oleh Grab. Tinggal lagi masa aku dapat tu, dia kata kau punya income boleh merangsangkan lah apalah, macam tu lah lebih kurang waktu dia bagi. Okay, lepas tu apa lagi aku nak cakap, tak ada apa dah, tu je lah, tu je. Sebab ada yang tanya tu hari macam mana nak dapat, so macam mana nak dapat,
tunggu offer daripada Grab. Kalau kau tak offer, kalau Grab tak offer, maksudnya kau tak dapat lah tu. Ya, itu je. Sekian saja daripada saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.